Berikut adalah hasil lengkap babak 16 besar Indonesia Open 2024. Di babak 16 besar ganda putra, Sabar Karyaman Gutama, Muhammad Reza Pahlevi Isfahani, berhasil mengalahkan ganda putra Chinese Taipei, Li Yang, Wang Qilin, dengan skor 21-11 dan 21-18 dalam durasi 30 menit. Di babak 16 besar ganda putra, Muhammad Sohibul Fikri, Bagas Maulana, berhasil mengalahkan pasangan Perancis, Christo Popov, Thomas Junior Popov, dengan skor 21-11 dan 21-17 dalam durasi 32 menit. Muhammad Ahsan, Hendra Setiawan, harus kalah dari ganda putra China, Liang Weikeng, Wang Chang, dengan skor 21-17, 22-22, dan 18-21, dalam durasi 57 menit. Leo Roli Karnando, Daniel Martin, harus kalah dari ganda putra Malaysia, Goh Sefei, Nur Izzuddin, dengan skor 21-16, 16-21, dan 12-21, dalam durasi 59 menit. Di babak 16 besar tunggal putri, Gregoria Mariska Tunjung berhasil melaju ke perempat final usai mengalahkan pemain Thailand, Supanida Kathetong, dengan skor 21-13 dan 21-15 dalam durasi 34 menit. Sementara itu, Esther Nurumitri Wardoyo harus kalah dari tunggal putri China, Wang Ziyi, dengan skor 13-21 dan 13-21 dalam durasi 47 menit. Carolina Marin berhasil mengalahkan pemain Chinese Taipei, Wen Qihesu, dengan skor 21-12 dan 21-7 dalam durasi 32 menit. Han Yue berhasil mengalahkan sesama tunggal putri China, Gao Fangjie, dengan skor 21-17, 18-21, dan 21-12 dalam durasi 1 jam 6 menit. Di babak 16 besar ganda campuran, Dejan Ferdinandsyah, Gloria Emmanuel Wijaya, berhasil menang atas pasangan Korea, Seo Sengjae, Chae Yujung, dengan pertarungan 3 game, 21-15, 15-21, dan 21-4 dalam durasi 54 menit. Adnan Maulana, Nita Violina Marwah, harus kalah dari ganda campuran Thailand, Dechapol Puavaranukroh, Sapsire Tairatanachai, dengan straight game, 8-21, dan 13-21, dalam durasi 31 menit. Jiang Zhenbang, Wei Yaxin, berhasil mengalahkan pasangan Chinese Taipei, Yang Po Hsuan, Hu Lingfang, dengan skor 21-12, dan 21-7, dalam durasi 24 menit. Di babak 16 besar ganda putri, Apriyani Rahayu, Siti Fadia Silva Ramadanti, harus kalah dari wakil Malaysia, Perli Tan, Tina Muralitaran, dengan skor 18-21, dan 19-21, dalam durasi 49 menit. Mayu Matsumoto, Wakana Nagahara, berhasil menang atas ganda putri India, Teresa Jolly, Gayatri Gopihan Pulela, dengan skor 19-21, 21-19, dan 21-19, dalam durasi 1 jam 15 menit. Dan berikut adalah hasil pertandingan babak 16 besar Indonesia Open 2024 selengkapnya.